Mama, Mama, lihat nih, Ma. Aku jadi lulusan terbaik di sekolah ninja negeri, Mama. Apa iya? Wah, hebat ya kamu. Ah, lihat nih, Ma. Aku punya jurus keren nih, Ma. Wah, hebat ya kamu, Nak. Bisa berubah jadi 4. Mama bangga sama kamu, Nak. Iyalah, Ma. Siapa dulu? Tang Sang. Rafa, tidur Rafa. Udah main HP-nya. Lah, baru juga jam 8, Ma. Udah, Rafa. Kamu udah main dari tadi itu. Wah, suruh tidur. Kamu juga tidur, Tang Sang. Besok sekolah. Lah, jam 8 loh, Ma. Nanti ngapa? Cepat tidur. Iya, Ma. Duh, punya orang tua nggak bisa apa libur sehari. Pistonnya nggak lumer-lumer, Mama. Sayang, tiap hari kamu kayak gini, kamu nggak capek apa, Yang? Ya enggak dong. Ini semua untuk masa depan anak kita. Aku harus kerja lebih giat lagi. Iyalah, sayang. Itu orderan lemarinya Bu Siti udah siap. Udah dong. Aku beli di pasar. Ma, aku mau jalan sama pacarku. Mungkin pulangnya malam. Hah? Sampai malam? Iya, Ma. Soalnya aku bantuin ngerjain PR-nya dia. Kamu bawa pengaman, kan? Apaan sih, Ma? Ya, Mama ngingetin aja. Punya anak di luar nikah nggak enak. Ma! Aku nih umur 15 tahun, Ma. Gak mungkin lah aku kayak gitu, Ma. Ya, Mama aja umur 30 tahun punya anak segede kamu. Lah, itu kan Mama umur 30. Ya wajar lah. Dah lah. Aku mau pergi dulu. Tunggu bentar. Aku 15 tahun, Mama 30. Berarti aku anak... Ma! Aku yakin dengan cara seperti ini, aku bakal berhenti nyabun. Kamu serius, Tang Sang, buat kayak gini, Tang Sang? Serius lah! Rafa, hidupin stop kontaknya! Tang Sang, tunggu dulu, Tang Sang. Kamu beneran ini? Udah lah, gak usah banyak bacot. Kamu mana fotonya? Tunjukin ke aku. Iya. Nih, foto Mia Khalifa terbaru. Aku pun gak tak... Alah, apaan ini? Yang lain lah. Nafsu pun gak aku. Oh, nih, videonya nih. Genre Japanese. Lumayan, tapi aku masih bisa tahan ini. Aduh, aku kehabisan bahan lagi. Derafa, kamu ada gak foto bacol? Ada sih, satu di kamar. Yaudah, cepetan ambil Rafa. Oke. Lah, Mir, Rafa sih tahu apa, Mir. Mentok juga foto Dora Explorer. Memang kamu kasih foto apa, Rafa? Mineral, karet, oke. Semua bahan udah terkumpul. Saatnya buat senjata overpower sedunia. Nah, ini botol mineral, potong ikut karet. Jadi deh. Nah, pelurunya pakai kacang tanah, kok enggak kacang ijo. Sip. Nembak apa nih ya? Derafa mana ya? Ah, itu dia lagi cuci piring. Kena nih, mampus. Masa enggak? Senggol dong! Apaan tuh? Pakai karet? Mana ada rasa? Aduh! Rafa!
Nah, untuk beli baju lebaran. Hah? Cuma 50 ribu? Banyak bacotlah kau tangsang. Dah, sana beli baju di pasar, sana. Kamu ngapain tegak situ, Rafa? Minta duit lah, Mam. Ya itu, sana pergi sama abangmu. Kongsi 50 ribu berdua. 50 ribu berdua mana cukup, Mam? Banyak bacot tuh, Rafa. Sana pergi. Cie, anak mama beli baju baru. Mana lihat bajunya? Lah, kok coba kos kaki? Baju kemeja aja 250. Ya kau tawarlah tangsang, tangsang. Sini ikut mama. Bang, ini berapa, Bang? Itu 250. Ini kayaknya kekecilan nih sama anak saya. 10 ribu aja ya. Ngotak dikit lah, Bu, kalau nawar. Ibu ngajak ribut sini. Iya, iya, Bu. Ambil aja semua, Bu. Gratis apa, Bu? Ambil apa yang ibu suka, Bu. Bawa pulang aja semua, Bu. Besok aku tutup, Bu. Lah, baru juga jam 7 pagi. Tapi, Mak, aku udah lapar banget. Aku batal ya. Gak ada. Batal. Lihat tuh Agus anaknya Bud Siti. Dia puasa 2 hari 2 malam. Gak kayak kamu. Baru puasa sehari aja. Alah, bacot. Mama aja gak puasa. Ya, mama kan PMS. PMS. Dari kemarin PMS. Mama bacot. Nah. Main HP aja, nah. Nah, gitu dong. Rafa, udah main HP-nya Rafa. Mandi sana. Udah mau buka puasa ya, Ma? Hah? Buka puasa? Iya, Ma. Di Rafa hari ini kan puasa 1 hari penuh. Sakit otakmu, Rafa. Ini masih pagi loh, Rafa. Jangan buat darah tinggi mama naik. Hah? Udah pagi? Tapi apa lagi, Rafa? Udah sana cepat mandi. Nanti kita telat sholat Idul Fitrinya, Rafa. Ya ampun. Sholat Idul Fitri? Wah. Kok di Rafa belum apa-apa, Ma? Ayo, Ma, kita telat, Ma, udah jam 9. Nih, Tangsang, aku udah bawa mangga sama Om Birong itu bawa nanas sama bengkoang. Kamu bawa apa? Duh, rumahku nggak ada buah-buahan, Mir. Lah, gimana sih? Kan kamu yang ngajak ngerujak. Masa iya nggak ada apa-apa di rumahmu? Kayaknya ada timun deh di rumahku. Nah, bisa juga tuh pakai timun. Rafa, ambilin timun di dapur sana. Bye. Lendirnya sih? Duh, kemana sih Rafa? Ambil timun aja lama banget. Dia nggak tahu tempatnya kali. Ya udah, Tangsang, susul adik kamu cepet sana. Duh, punya adik nyusahin aja. Mana sih Rafa nih? Hah? Rafa, kamu kenapa Rafa? Bangun, Rafa. Gimana nih? Bau apa nih? Bawa terasi. Bang. Woi, Bang. Hah? Minta hotspotnya apa, Bang? Hotspot? Ambilin Abang air minum. Oke. Beliin abang sate. Oke. Bah. Kamu ke rumah Abang Amir sekarang. Kamu bayarin utang abang 250 ya. Hah? Bayar utang? Mau hotspot gak kamu? Yalah, Bang. Udah, Bang. Cuciin baju abang. Bersihin kamar abang. Bersihin bukti-bukti koruptor pejabat. Pak, nitip ya adik saya. Kalau dia kerjanya nggak bener, tampol aja, Pak. Bang! Oh, daerah. Tangsang, udah main ceweknya. Pergi traweh kamu sana. Udah masuk Isa ini? Iya, Ma. Kamu ngapain di situ, Rafa? Mau nonton TV, Ma. Gak ada nonton TV. Ganti baju sana. Traweh sama abangmu. Lah, Dek Rafa juga traweh, Ma. Pakai nanya lagi. Cepat ganti baju sana. Iya, Ma.
Ma, aku berangkat. Assalamualaikum. Aku juga, Ma. Iya, hati-hati. Nanti pulang langsung loh, jangan keluyuran. Assalamualaikum, Ma. Nah, buka pintunya, Ma. Lah, kok udah pulang kalian? Baru aja berangkat. Lah, kita udah terawih, Ma. Tuh, dengar tuh, udah tadarusan. Mana ada sholat terawih cepet kayak gitu? Eh, Mama nggak percaya, tanya deh Rafa tuh. Iya, Ma. Sholatnya tuh cepet banget, Ma. Alah, Mama nggak percaya. Mama nih, bacot aja. Sholat terawih enggak. Ya, Mama lagi PMS. Emang bisa? Iya, Mama kencang. Sekali lagi kamu bilang, jangan mimpi besok bisa bangun. Dah, besok jangan terawih di situ lagi. Iya, Mama. Besok kita jangan sholat di masjid Al-Muhajirin lagi ya, Bang. Baca suratnya enggak ngotak sampai kaki darah pasmutan. Iya, Dek Rafa. Enggak kayak masjid kemarin, cepet. Kalau ini lama banget baca suratnya. Iya, budak zaman sekarang, oh, sangat lemah. Dulu, engkau sholat terawih baca surat sampai khatam. Sampai khatam? Dulu, tak macam sekarang. Dulu, mana ada masjid? Ya, terus engkau sholat di mana? Di Tobong Batu Batau. Hah? Tobong? Ya, engkau sholat di atas api. Kaki engkau terbakar. Hah? Terbakar, Kong? Ah, bohong aku nih. Mana ada orang mau sholat di atas api bakar batu bata? Dulu orang iman kuat, oh. Tak macam engkau berdua. Lemah. Alah, banyak macet. Besok ikut langsung ke masjidnya, Kong. Awas kalau tidur. Dolin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tua, banyak tingkah. Mati kan lu? Hah? Hah? Gimana nih? Nah, itulah cucuku. Hah? Akong? Oh, jadi kamu tangsang. Yuk ikut aku ke neraka. Hah? Apa maksudnya nih? Ya, kakekmu mau reinkarnasi. Sebagai gantinya, kamu harus masuk neraka. Apa? Nana, lepasin aku. Engkau, tolongin aku. Lepasin aku. Dek Rafa. Wah, siapa nih? Mang Mikael. Apa nih ribut-ribut? Mang Mikael, tolong aku, Mang Mikael. Anak kecil kroco kayak gitu aja kok takut, Martin. Apa kau, wah? Udah keras mental kau tuh, Dek. Jangan, Rafa. Wah. Datang satu kroco lagi. Apa, wah? Ngajak ribut. Rafa, jangan berlebihan. Ya, anak Titan, kau pikir kau aja yang punya Susano? Aku juga punya. Hey. Tangsang, kau tahu harus apa? Aduh, Martin, gimana nih, Martin? Kita ada kalah jumlah nih, Martin. Kita nyerah aja, Martin. Sadar, Mang. Kuatkan dirimu. Kita ini malaikat, Mang. Derajat kita lebih tinggi dari mereka. Iya, kau benar, Martin. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Martin? Martin, tenang, Mang. Aku ada rencana. Baiklah, Martin. Aku percaya padamu. Aku akan mengulur waktu. Yeah! Jurus menjual aset negara! Jurus legendaris! Ya, jurus legendaris! Pamer harta hasil korupsi! Sobase! Ini yang kusebut rencana! Martin! Woi, diam, woi! Apa kau? Kau gak tahu aku siapa? Aku malaikat nih! Ampun, Bang, ampun, Bang. Ayo cepetan gali. Tunggu dulu, nanti kalau penjaganya banget gimana? Nih, obat tidur nih. Masukin aja dalam mulutnya. Kuy, gas. Aduh, Bang, gelap banget di sini, Bang. Kau ngomong apa, Martin? Di sini gelap banget, aku enggak bisa dengar. Rafa,
Buang semua barang-barangmu. Anjay, bersinar. Apa ini? Bukti korupsi. Wah, ada orang. Saudari Bapak Tangsang, jika Anda ingin lewat, Anda harus bayar pajak 9 juta. Hah? Bayar pajak 9 juta? Apa? Bayar pajak? Orang mau kabur dari penjara aja bayar pajak. Sini dulu, Bang Mikael. Kekuatan Banteng Merah. Jadi gimana nih? Kita nggak bisa lewat, rasengan Dek Rafa aja nggak mempan. Tenang, aku ada ide. Lihat guys, ada pejabat yang mintain pajak. Mas, masa kami mau kabur dari penjara harus dimintain pajak? Kan aneh ya kan guys? Guys, viralin guys. Oh nggak ada, kami nggak ada minta pajak, silahkan lewat. Weh, ada prasasti. Wah, tulisan Mesir kuno. Bongklang, klengping, kongkong, kontol. Apa tuh artinya, Tangsang? Setolol-tololnya kamu, jangan pernah beli tas harga 1M pakai duit rakyat. Hei, berapa nemuin jalan keluar? Kamu yakin, Tangsang? Yakin, kita tinggal nyamar terus kita keluar dari sarang tikus ini. Hei, Pak Menteri, Anda telah ditunggu oleh bos besar di ruang rapat. Baik, sayang. Ih, malang kompal. Juru masak, silahkan ke dapur. Nek Rafa, minta kacamatamu. Silahkan, Pak Menteri dan bodyguard Anda masuk ke ruang rapat. Ayo, sayang, mau berapa ronde? Dana APBN baru saja cair untuk membuat jembatan. Dan Menteri Keuangan bertanggung jawab atas semua ini. Pak Menteri, di mana sekarang uang itu? Ini nyonya, totalnya 10 miliar. Lah, kok uangnya kurang 2M? Ternyata Menteri Keuangan telah korupsi. Tapi bohong, ini cuma prank.